Beginilah perjuangan dari teman-teman skuad Barbermen Parepare. Komunitas penata rambut ini menggelar aksi sosial potong rambut amal cukup bayar seikhlasnya di Hilal Point Cafe 18 Juli 2020. Kegiatan ini menghadirkan 25 capster atau penata rambut di seluruh wilayah Kota Parepare. Pengunjung memotong rambut dengan bayar seikhlasnya untuk nantinya didonasikan kepada korban bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ketua Komunitas Barbermen Parepare Sepriadi Luwu menyampaikan kepada warga Luwu Utara agar tetap kuat dan sabar dalam menghadapi bencana banjir ini. Saat dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 17 WITA, skuad Barbermen Parepare telah menata puluhan rambut pengunjung. Kegiatan aksi penggalangan dana buat saudara-saudara kita yang ada di Masamba, Luwu Utara yang terkena banjir bandang. Ini ada berapa capster ya namanya? Ada 25 orang. Satu orang dari Pangkep. Ini berapa hari kegiatan ini? Cuma satu hari. Ini nanti penyaluran donasi ini seperti apa? Rencana kita pengadaan barang. Sembako. Saudara-saudara di Masamba, mudah-mudahan semuanya ini cepat berlalu, tetap kuat, tetap sabar menghadapi semua ini. Dari Parepare, Rama Nono LK Channel.